Buat shock, Nagita Slavina ikut arisan bayarnya langsung setahun. Nama Nagita Slavina memang kerap mencuri perhatian publik. Namun dirinya disorot bukan karena hal sensasi. Ada hal menarik yang mencuri perhatian, yakni pengakuan grup Cendol tentang Nagita Slavina saat mengikuti arisan bersama orang-orang terdekatnya. Tia Ariestia membeberkan jika Nagita Slavina membayar uang arisan di grup Cendol bukan per bulan. Hal ini diungkapkan oleh Tia Ariestia saat tengah berkumpul bersama grup Cendol lainnya, Ayu Dewi dan Siren Sungkar. Ayu Dewi menyebut jika Nagita Slavina tidak pernah menagih kapan dirinya dapat arisan. Dia itu konsepnya bayar tapi nggak pernah nagih, ujar Ayu Dewi lagi. Siren Sungkar pun langsung menimpali ucapan Tia Ariestia, tapi langsung satu tahun penuh. Song.